Politik etik yang saya bentangkan tadi adalah berkaitan dengan pilihan raya 2008. Itu yang berlaku. Pada pilihan raya akan datang ini, satu, pilihan raya belum lagi berlaku. Kami ada data first time voters ini. Dan bila pilihan itu berlaku, bila kami dapat analisa data, barulah kita akan dapat lihat pola bagaimana first time voters terhadap politik etik ini. Bagaimana first time voters ini terhadap apa juga perkara yang ditimbulkan. Jadi saya reserve soalan itu sehingga lepas pilihan raya. Boleh? Berkaitan dengan caretaker government, bagi saya caretaker government ini amalan di negara kita. Parti yang menang akan menjadi caretaker government. Itu dari segi amalan, dan bagi saya PM meneruskan amalan. Dan setakat ini tidak pernah dicabar berdasarkan undang-undang oleh mana-mana pihak pembangkang untuk menidakkan caretaker government. Jadi kalau amalan ini berlangsung dan tidak dicabar, itulah yang berlaku pada hari ini.